أشهد أن لا إله إلا الله. Ada ke Cina Selatan. Itu rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas proyeknya juga. Yang proyek pertama Nusantara ada. Nusantara yang mana? Indonesia saat ini. Indonesia yang mana? Sumatera Utara saat ini. Sumatera Utara yang mana? Baru saat ini. Baru sudah luas dulu kan. Kenapa baru? Nanti jadi pertanyaan. Kenapa baru? Karena baru adalah sebuah emporium besar yang pada masa itu. Bahkan baru telah dikenal dari belahan dunia, negara-negara dari belahan dunia. Baru sudah dikenal bahkan sebelum masih. Apa buktinya? Bahwa orang-orang Mesir kuno telah sampai ke Barus dan mereka menyebut daerah ini adalah Ophir, dan mereka membawa dari sini salah satu rempah dan yang paling tersohor yang memumikan membalsem mayat orang-orang Mesir kuno dulu adalah kapur Barus yang sudah diambil sampelnya, disesuaikan dengan sama persis dengan yang ada di Barus. Barus yang lebar, tidak terbantahkan lagi itu. Jadi Barus adalah emporium besar dulu kan, berarti peradaban besar Barus dulu, berarti banyak manusia. Makanya ada secara logis lah bahwa Rasulullah itu diutus sahabat ke Nusantara Barus, karena Barus sudah menjadi peradaban, ada tidak terlepas kemungkinan sudah punya kerajaan dulu, bebas perdagangan. Tuh baru bagaimana kita membuktikan, apakah cukup bukti saja kan itu? Ada bukti Pak, orang-orang Cina di zaman dinasti Tang telah sampai ke Barus. Mereka menyebut dengan Pulau Sen atau Pulau Si. Orang-orang Cina di zaman dinasti Tang telah sampai ke pesisir pantai barat Sumatera, Barus maksudnya, dan mereka telah menemukan perkampungan orang-orang Arab Islam tahun 625 Masehi. Jadi orang Cina di zaman dinasti Tang telah sampai ke Barus dan telah menemukan perkampungan orang-orang Arab Islam tahun 625 Masehi. Berarti kalau tahun 625 Masehi berarti 5 Hijriah itu Pak? 5 Hijriah. 5 Hijriah orang Cina telah menemukan perkampungan orang Arab Islam. Karena 1 Hijriah itu 625. Gimana ada kuburan Pak Pak? Nah ini. Gimana ada kuburan Pak? Ada satu lagi yang di belakang rumah orang ya Pak? Ya semua ini. Semua ini. Sawah-sawah itu akan tinggi. Zaman di akhir-akhir periode apa ini, setelah masuk kolonial tahun 1700 kan, barulah orang-orang kemerdekaan disuruhlah masyarakat itu menggarap sawah, bertanam, menanam padi, produksi dan menggarap padi orang. Yang jelas di mana banyak komplek pekuburan yang enggak jauh dari perkampungan. Enggak jauh dari perkampungan penduduk. Jadi logikanya. Iya. Jadi di tahun 625 telah ada perkampungan. Jadi kapan masuk itu? Yang ada perkampungan kapan masuk? Sebelumnya. Ya di makam Mahdiga ini ada kebetulan yang masih nampak, masih utuh dia nisannya, yang dibawa di museum. Itu bertuliskan ada Al-Qur'an di situ, Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi wal kisti la ilaha illa huwal aliyyul hakim inna dina inda Allah islam asyihru ad-din asyihru ad-din wabat malam lain dia kan hamim tuliskan tahunnya hamim. Jadi hamim bahasa tajul muluk, kalau hitungan tajul muluk dia hamim sama ha sama dengan 8, mim sama dengan 40, jadi membacanya itu 48 20-an dia, baru satuan. Jadi H sama dengan 8, mim sama dengan 40, jadi membacanya itu 48, itu tajul muluk. Tulisan di nisannya itu ya Pak? Kepala Syekh Kuno di museum saat ini. Di museum. Nah, cuman belakang-belakangan ini, itu sudah diseminarkan oleh Buya Hamka dulu. Ada Profesor Abbas Nasution dari kebangsaan Malaysia. Ada nah, yang lain-lain itu sepakat dulu di tahun 1663 sudah berumbuk itu ulama-ulama di Nusantara ini sudah melihat itu betul-betul bahwa itu adalah tahun Hamim tahun 48 Hijriah. Tapi sayangnya belakangan ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab
yang mengatakan Hamim itu H sama dengan 40 tambah 8 berarti 408 berarti tahun 800 Hijriah berarti juga. Kalau tahun 800 Hijriah berarti tahun 1300-an Pak. Nah itu dia. Ada oknum-oknum tertentu yang tidak sepakat dan tidak setuju bahwa Islam pertama masuk di Nusantara di Baru. Itu dia. Jadi kalau Baru sebenarnya luas dulu. Mulai dari Singkil sana sampai Bakara Toba sana sampai ke Air Bangis itu wilayah Baru. Tahun 1600 masih Kesultanan Ibrahim Shah. Berarti Baru sudah Kesultanan Islam. Sultan Ibrahim Shah masih Kesultanan Baru yang masih ada anak keturunannya sampai sekarang masih ada. Cuma tidak dia karena sudah negara ini sudah berganti menjadi demokrasi tidak ada lagi. Jadi orang-orang undang ada kedaulatan enggak ada lagi raja, bukan raja. Ada nama sekali ini. Dan ranji-ranji atau silsilah-silsilah Tarombo dan cerita-cerita kerajaan itu ada di masih ada disimpan saat ini. Jadi semua berawal dari Baru. Bahkan tidak terlepas kemungkinan kerajaan yang di Aceh yang mengislamkan kerajaan yang menjadikan kerajaan Islam di Aceh adalah dari Baru. Karena boleh semua itu tahun berapa? Itu tahun 1700 kerajaan Dili. Baru 100 tahun ya. Kerajaan Dili kan, Sultan Dili. Itu Sultan Mahmud Shah Alam kan? Jadi Pak, kaitan kami kan tadi berjalan juga ke monumen nol apa tadi? Titik nol. Tapi di situ jelas sudah ada pengaku mungkin itu sekedar kalau menurut saya sudah pengaku pemerintah itu secara notabene bahwa itu yang benar bahwa di sini adalah satu apa awal daripada penyebaran peradaban Islam dan Islam di Indonesia. Tak terbantahkan itu Pak. Oh, itu ya Pak. Tak terbantahkan bahwa Baru adalah kesultanan maksudnya Islam yang pertama Nusantara. Karena boleh kita lihat, silahkan tunjukkan kepada kita dunia ini, kepada bangsa ini, mana makam yang tertua secara data tekstual yang dituliskan selain dari beliau. Tahun 48 Hijriah wafatnya, usia beliau 102 tahun, berarti tahun 48 Hijriah wafat berarti tahun 672 Masehi, dikurang 102 tahun umurnya berarti tahun 570 lahirnya semasa dengan Rasulullah. Cuman di situ dibuat misalnya gelarnya Syekh Ruhuddin, gelar itu Pak, bukan nama. Jadi kalau namanya kan ya apa yang dituliskan di Indonesia itulah namanya di situ, Syekh Ruhuddin, Syekh Ruhuddin kan ya penegak agama atau yang agama yang tadi kan baca satu. Tadi nomor satu ya. Jadi itu dia Pak. Jadi kita hanya membuka secara data tekstual deh. Kita tidak menjelaskan apa ini, tidak ada dulu katanya. Ada saya dengar Pak, di antara sini sepupunya zaman Nabi juga, sahabat Nabi, sepupunya kandung Mus'ab bin Umar kalau enggak salah. Ada tuh ya, itu Pak, nanti kan iya. Itu enggak dia apa itu Pak? Kan sahabat nah, Nabi yang populer. Iya. Secara data ya Pak. Secara data enggak ada tertulis ya. Menjelaskan kepada iya. Apa ini kan ya. Data. Kalau yang di papan tinggi Pak, Syekh Mahmud ya? Iya, Syekh Mahmud. Itu belakangan ya. Setelah setelah begini, masa ini. Syekh Mahmud sebenarnya bagian dari sini. Bagian dari sini. Cuman mungkin kalau yang diyakini beliau ini yang duluan pertama sekali yang diurus. Beliau itu membantu perjuangan Islam. Di situ tidak juga kita temukan tahun apa. Hanya di situ disebutkan itu Hazal Kubro Asy-Syaikhul Akbar Asy-Syaikh Mahmud qaddasallahu ruha. Itu aja. Tidak ada tulisan tahun menunjukkan bahwa dia wafat tahun sekian. Tapi disinyalir pengikut dari Tuan Syekh ini ya, apa atau pengikut atau gelombang kedua lah ya Pak. Iya, beliau juga sahabat. Sahabat juga. Kemudian gini lagi Pak, satu lagi tanya mungkin terakhir. Karena Bapak di sini kanjennya, kanjen apa yang bosan? Ya, kalau kami di Jawa itu namanya kanjen namanya Pak. Namanya apa namanya? Jawa. Artinya Bapak kan diberikan amanah untuk
meriwayatkan apa yang ada di sini kan gitu Pak. Adakah tekanan terhadap Bapak? Misalnya, jadi kan kita tahu Bapak tadi misalnya bahwa misalnya dalam tajam mulu disebutkan sebenarnya kalau dalam apanya 48. Tetapi dalam ada orang-orang tertentu yang menyatakan 480 atau misalnya enggak ada. Ada tiga, tidak bahkan ada. Orang tidak berani mengungkapkan itu merubah dari yang dari yang dulu menjadi iya, buat, orang tuanya membuat sendiri. Tidak melibatkan kepada orang-orang baru. Mana tahu ada dia, mana tahu kan dari ulama-ulama dia. Dari situ siapanya si Ikhwan Ansari. Ikhwan Ansari di mana kemampuan dia untuk bahasa tajul mulu? Ada tidak kemampuan dia? Kemampuan dia paling nanti bila ada benda-benda apa? Dapat tahun berapa ini kan itu? Kalau mbak ini bahasa masalahnya. Ya beliau-beliau ini agak perlu itu, agak perlu sebenarnya dia mau dibilang dia tua, mau muda, masalah itu. Tapi tuan yakin sepenuh wawasannya cukup dapat dikirim? Iya. Tidak ada. Ada, itu kita kan perlu, artinya kami ini kan sebagai susunan baru ya, Mas. Di luar daripada apa, satu makam, berapa nisan? Berapa nisan? Berapa nisan? Ada kan orang-orang tertentu kan? Berapa nisan? Berapa nisan? 13. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.